hantaran di TikTok, Irene berkata dia sama sekali tidak menyangka pembantu rumahnya akan bertindak sedemikian kerana dia sudah menganggap wanita itu sebahagian daripada keluarganya. Irene juga sentiasa memberikan layanan yang baik terhadap pembantu rumahnya sebagai tanda menghargai jasa wanita tersebut. Namun, tingkah laku buruk wanita berkenaan terbongkar selepas dia berani membawa masuk seorang lelaki yang tidak dikenali ke dalam rumah. Lebih menakutkan lagi, pembantu rumah berkenaan didakwa cuba untuk melarikan anak bongsu usahawan tersebut ketika mereka sekeluarga sedang beriadah. Setelah menyedari pembantu rumahnya hilang, Irene dan keluarganya sedaya upaya mencari wanita tersebut namun gagal. Walau bagaimanapun, dia tetap bersyukur kerana anak lelakinya itu masih selamat dan tidak berjaya dilarikan oleh pembantu rumahnya.